Ketua Umum PSSI, Mohammad Iryawan, mengatakan tanggung jawab penuh pertandingan Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya ada pada panitia pelaksana atau Panpel. Menurut dia, pertanggungjawaban pertandingan sudah ada dalam aturan PSSI dan FIFA. Pertanggungjawaban harus dilakukan oleh Panpel semuanya. Tidak bisa mengaitkan dengan PSSI dan lainnya. Itu sudah ada aturannya, kata Iryawan. Ia lantas menjelaskan soal perkara pintu Stadion Kanjuruhan yang disebut-sebut tidak bisa dibuka saat evakuasi. Menurut Iryawan, akses pintu penonton harus sudah dibuka 10 menit sebelum pertandingan berakhir. Kalau dibuka harusnya tidak ada masalah, kata sosok yang akrab disapa Iwan Bule ini. Ketua Umum PSSI mendapat informasi alasan tidak dibukanya pintu karena Panpel Arema FC merasa penonton aman di dalam stadion. Sebab, tidak ada supporter Persebaya Surabaya yang datang. Kelalaiannya ada di situ menurut Ketua Umum PSSI tersebut. Lebih lanjut, Iryawan mengatakan proses investigasi masih berjalan. Oleh sebab itu, ia belum bisa memastikan situasi yang sebenarnya terjadi. Memang katanya ada beberapa pintu stadion yang rusak, itu kami belum bisa memastikan, tutur Iryawan. Mohammad Iryawan menanggapi desakan publik yang meminta agar dirinya mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Menurut dia, ada banyak publik netizen yang mengetahui dan juga tidak tahu tentang regulasi sepak bola, khususnya di Indonesia. Ia mengatakan jika publik membaca maka tidak akan ada komentar tentang tuntutan untuk mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Kalau mereka komentar ini mungkin tidak tahu regulasi, tolong baca di aturan itu. Bagaimana mau mengaitkan dengan saya, kan setiap pertandingan di suatu tempat panitia pelaksana pertandingan yang harus bertanggung jawab, kata Iryawan. Sosok yang akrab disapa Iwan Bule ini mengatakan tidak ikut campur dalam urusan teknis, seperti bertemu dengan kepolisian dan operator Liga 1 atau PT LIB. PT LIB pun begitu. Ini semua tanggung jawab Panpel, memang begitu aturannya. Menyadari banyaknya desakan out yang ia terima, Iwan Bule memberi tanggapan tersebut. Iwan Bule menilai, mundur atau angkat kaki bukanlah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Iwan Bule lantas memberi contoh, kehadiran dirinya di Malang, Jawa Timur adalah sebagai bentuk satu di antara tanggung jawabnya. Ia berjanji akan berada di Malang sampai kasus tragedi Kanjuruhan terusut tuntas. Ini bentuk pertanggung jawaban saya sebagai Ketua Umum PSSI. Saya kalau mau lepas tanggung jawab di Jakarta saja. Ini saya namanya mengunjungi, menunggui anggota gitu, saya berada di Malang sampai selesai. Terakhir, Iwan Bule mengirimkan salam kepada netizen yang memintanya mundur. Salam buat netizennya, sambil tertawa, ucap Iwan Bule. Dapatkan berita-berita terkini dan konten-konten menarik sepak bola nasional hanya di Lokal Football.